Pagi ya. Pemirsa pencinta lingkungan hidup, salam ya. Lestari salam ya. Hijau ini ya. Adalah anggota kami Ai Parok, tokoh di bawah jembatan Banuanyar, yang peduli dengan lingkungan ya, yang konsen dengan mahargu lingkungan RTH kita. Mana muhanya ini nakaya. Nah, ini anggota baru lah. Hari ini anggota baru kita Ganesha, yang peduli dengan lingkungan, yang mau bergabung dengan RTH hari ya, ini ya, untuk membersihkan lingkungan RTH di bawah jembatan. Silakan Pak Boji. Siapa Pak Boji pendapatian tentang aksi? Siapa menang? Siapa pendapatian tentang aksi lingkungan RTH hari ini? Mantap hari ini, berasih benar, nyaman kalau kita melihat ini. Nah, hari ini kolamnya berasih juga. Nah. Berapa pohon kita tanam hari ini aja? Oh, banyak. Nih, banyak. Nah, ini Pak Nanang sudah sehat kembali. Kuliah walaupun senior tetap. Nyaman dinikmati masyarakat, tujuh bandar enak besar. Nah, saya di sini sehat tuh Bang. Pokoknya bungas bila di bawah jembatan, ya Allah, bungas sehat apa yang ngalah. Kita membahagiakan orang kayak apa Pak Pian? Ya. Pak Pian kalau menurut Pian mau nyala kelihatan. Entar. Nah. Ya. Nah, kayak Pak Pian? Ini Mas Sono dari anggota Saban. Hadir juga untuk hari ini aksi lingkungan. Betul aman. Saban juga. Tidak hadir. Ini tokohnya. Ini tokoh kita. Pak Praptono Jakarya. Ya. Tokoh Saban. Pencinta tokohnya lingkungan. Hijau terus. Mantap. Banjarmasin harus hijau. Ya. Hijau terus Banjarmasin. Ya. Jagalah kebersihan. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Wilayah. Kita menjaga. Ya. Kota ini kita nih yang kita bangun nih. Sini, nah ini Pak. Jatuh. Ini. Nah.